Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil nakal, melaju, melambat. Oh, duh. Akhirnya sampai juga kita di tepi pantai yang sangat indah, Molly. Kenapa sih kita pagi-pagi harus ada di depan pantai, Miu? Aku masih ingin tidur. Aku sedang mengenang masa lalu, Molly. Waktu itu aku bercita-cita untuk membuat karnival yang begitu besar di depan pantai ini, Molly. Bayangkan aja karnival yang begitu besar bisa menampung teman-teman Miu, anggota Scotty, terus Bang Boy, terus Kimi, terus Bell, terus semua YouTuber Roblox bisa main di karnival yang besar di danau ini. Oke, Miu, terus kenapa nggak jadi dibangun karnival di Brookhaven? Ceritanya itu waktu itu aku belajar membuat karnival, tapi bangkrut, Molly. Sedih banget. Apa? Bangkrut? Terus kamu menyerah begitu aja? Ya gimana, Miu? Gak bisa buat karnival, masih belajar, Molly. Jadi ya bangkrut. Kenapa sih harus putus asa, Miu? Semangat dong. Kamu pasti bisa melanjutkannya. Melanjutkannya gimana, Molly? Kan udah bangkrut, mungkin udah tutup. Miu tinggalin waktu itu. Ya ampun, Miu. Miu, coba deh dicek lagi. Siapa tahu masih bisa dibuat itu karnival. Miu gak ada waktu. Capek banget juga, Molly. Ayolah, Miu. Kamu pasti bisa. Aku bantuin deh. Kalau berdua pasti lebih mudah. Kau ada benarnya juga, Molly. Kalau kamu mau bantuin, ya udah deh. Miu mau melanjutkannya. Ya udah, tunggu apa lagi, Miu? Oke, let's go. Saatnya kita membangun karnival yang besar di Brookhaven. Let's go. Hey Tayo, hey Tayo, dia bis kecil nakal. Ini dia, Molly. Kita sudah berada di karnaval buatan Miu yang sudah bangkrut. Kita cek deh. Atau jangan-jangan menjadi karnaval hantu. Oh, ternyata masih ada orang yang datang. Tapi coba perhatikan, Molly, di sini banyak banget sampahnya. Karena ini sudah lama nggak terawat, Molly. Iya sih, makanya semangat. Ayo, nanti aku bantuin. Baiklah, di sini kita bersihkan sampah ini. Iuh, bau banget. Kita bersihkan. Kita bersihkan yang ini juga supaya para pengunjung itu ya betah di karnavalnya Miu. Wow, banyak banget nih sampahnya. Kita bersihkan ini, lalu kita bersihkan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ya, Molly? Coba kita cek kita punya uang berapa dari karnaval ini. Lalu kita membangun karnaval selanjutnya. Oh iya, kau ada benarnya. Oke, kita cek deh. Oke, kita lihat di sini. Ternyata uang Miu dari hasil penjualan tiket di karnaval ini mencapai 2 juta. Keren banget, Molly. Dan kita tanya. Oh, ini dia penjaga tiketnya kita, Molly. Terima kasih sudah menjaga karnaval Miu selama ini ya. Walaupun Miu udah tinggalkan lama. Waktu itu Miu belum terkenal ini sih, Molly. Hah, aku melihat ada Bell. Bell? Oh iya, iya bener banget. Akhirnya ada Bell. Dia mau datang. Terima kasih sudah datang ya, Bell. Oh my god, takut dan tidak takut. Ini karena sudah berhantu, sudah lama ditinggalkan. Oh, jangan-jangan ini halusinasi, pengunjungnya hanyalah hantu, Molly. Aku takut. Tidak, Miu, tenang saja, bukan hantu itu. Oke lah, kita lanjutkan membangun karnaval Miu yang hampir bangkrut ini. Ini apa ya? Coba deh kita beli dan. Aduh, tiba-tiba udah malam ini, Molly. Apa kita istirahat aja? Jangan, lanjutkan, nggak boleh berhenti sebelum selesai. Oke, baik. Di sini kita beli buy center apa ini? Nggak tahu, teman-teman. Lalu kita beli card dan beli card lagi, lalu beli card lagi. Emangnya ini apa sih? Card semua deh. Oh, ini sebuah biang lala, teman-teman. Oh iya. Ini menjadi sangat mahal tiketnya kalau begini. Oke. Dan ini dia sudah selesai. Ferris wheel namanya. Selanjutnya apa lagi yang harus kita bangun ya? Oh, kita review dulu beberapa mainan yang ada di karnaval ini, Molly. Gimana? Boleh. Dari awal deh. Oke, dari awal ya. Ini sudah terakhir, nggak apa-apa deh. Di sini ada es krim. Kita beli es krim. Tadi Miu udah bayar kan, Molly? Belum sih, tapi kan kamu yang punya, nggak apa-apa deh. Oke. Selanjutnya kita lewat ini dan ini ada bean bag, maksudnya apa? Oh, iya. Kita bisa melemparkan ini ke dalam sana. Ya, nggak masuk, teman-teman. Oke, kita tes sekali lagi. Dan ini dia.
Ya, nggak masuk teman-teman. Miu cupu banget. Udah deh, kita tes yang lain. Di sini ada fishing. Ah, Miu suka ikan teman-teman. Kita gimana cara mainnya? Ayo dong, Miu pengen main. Apa nggak bisa nih? Ya, nggak bisa dong. Coba kita tanya sampai jual tiketnya deh. Di sini dia jual apa aja ya? Ada api-apinya. Kita beli yang mana ya? Yang paling bagus di sini uang Miu 600 sih. Coba kita beli yang ghost ini deh teman-teman. Jadi apa ya kira-kira ya? 500 tiket. Pas banget nih karena karnaval ini karnaval berhantu, kita pakai yang ini. Tapi kayaknya ini benar-benar mengganggu deh teman-teman. Sepertinya kita nggak usah pasang aja ya Mulia. Iya Miu, aku nggak bisa lihat jalan. Bener banget kan? Kita ganti aja deh teman-teman. Oke, sudah selesai dan selanjutnya kita coba yang sebelah sana. Tapi di sini ada sampah, kita buang dulu sampahnya. Dan di sini jual apa ya? Oh, jual kue teman-teman. Penjaganya. Kenapa? Ya ampun, serem banget. Lari. Tapi Miu sudah berhasil mengambil rotinya. Miu, apa Molly? Coba lihat di sebelah kananmu ada apa? Oh, di sini ada golf. Coba deh kita mainkan golf ini. Kita akan lempar ke dalam sana. Masuk? Hah? Nggak masuk teman-teman? Oh, kurang tinggi. Lempar. Ya. Miu cukup banget teman-teman. Udahlah. Lalu di sini ada ayam goyang. Tapi nggak usah deh teman-teman. Kita lanjutkan penjualan kita. Dan di sana ada boneka. Nggak perlu teman-teman. Dan selanjutnya kita buka karnival kita yang kedua teman-teman. Ini dia. Masih kosong kan teman-teman. Kita akan ubah seperti yang di level pertama ini supaya semakin rame. Jika selesai Miu membuat karnival ini, kita akan bangun di Broke Heaven. Betul nggak Molly? Bener banget. Semangat makanya. Oke, tapi sebelum itu kita ambil dulu uang ini. Uang hasil dari menjual tiket dari para pengunjung. Let's go. Kita beli by facing, harganya segitu. By plot, lalu beli chostel. Apa ini ya? Kita beli apa ini? Oh, ini lagi Halloween ya. Kita beli ini deh teman-teman. Apa ini ya? Kita beli boy counter, beli rooftop, beli ini. Lalu beli ini. Langsung beli aja supaya cepet. Beli ini juga. Lalu beli ini. Dan ini dia. Dia jual apa? Apa ya? Coba kita tag. Oh my god, sebuah permen atau bom teman-teman? Nggak tahu sih teman-teman, tapi nggak bisa dimakan. Terima kasih sudah berkunjung. Ya ampun, main kabur-kabur aja dia. Oke, selanjutnya kita beli generator nih supaya nggak mati listrik dan bisa menghidupkan area sini biar nggak gelap teman-teman. Kita beli ini. Wow, air mancur, kayak nggak pernah lihat air mancur aja Miu. Kita beli tempat duduk, lalu kita beli tempat duduk lagi supaya para pengunjungnya itu nggak capek. Beli ini, lalu beli ini, lampu, beli tempat duduk lagi. Tapi Miu capek Molly kalau jalan seperti ini. Ini emangnya nggak ada skateboard atau jetpack begitu supaya kita jalannya lebih cepat? Aku nggak tahu Miu, coba cek di awal deh, sepertinya ada dijual. Oh iya, coba deh kita cek di depan. Oke teman-teman, katanya penjualnya tadi ada di depan sini. Ini dia skateboardnya. Kita beli kah teman-teman? Harganya cuma 65 Robux. Beli aja lah, easy peasy teman-teman. Dan sekarang Miu sudah punya skateboard. Ini dia. Press jump. Maksudnya apa? Hah? Oh, bisa gitu teman-teman. Oke. Ih, jadi kalau gini kan lebih cepet jalannya. Dadah. Permisi. Ya ampun, hampir nabrak. Tapi terlalu cepet deh Molly. Iya, aku jadi takut Miu. Udah gak usah pakai skateboard. Iya deh, kita gak usah pakai skateboard. Sekarang kita beli ini. Oke, kita beli apa ya? Ini sepertinya bagus deh. Coba kita beli. Apa ini ya? Kita beli dulu ini, lalu beli ini, dan beli ini, lalu beli ini, beli ini, beli ini. Miu mengerti teman-teman. Kita beli dulu ini, lalu beli ini penandanya, dan kita mainkan gamenya. Ini dia. Lempar. Kita harus menjatuhkan botol itu teman-teman. Shoot. Dah, kok nggak kena? Coba kita lempar sekali lagi. Shoot. Ya, hampir nembak orang. Maaf, kita tes sekali lagi terakhir. Dan ya, kenapa Miu dari tadi nggak bisa main sih? Udah deh, kita lanjutkan penjualan kita, pembangunan kita yang sebelah sini. Ini dia, kita beli baju. Bener banget, soalnya supaya para pengunjung itu dapat oleh-oleh ketika datang kemari. Kita beli ini dan beli ini, lalu beli ini. Langsung beli-beli aja teman-teman, biar nggak lama, biar Miu bisa membangun karnival di Broke Heaven. Kita beli ini, lalu beli ini juga. Bajunya keren. Kita beli kasir penjaga
jaganya. Hei, menakutkan mukanya teman-teman. Jaga yang benar ya tempat penjualan baju Miu. Yang penting kita udah kasih tahu teman-teman. Lalu kita beli apa lagi ya? Oh, di sini masih ada. Kita akan beli ini, lalu beli ini lampu. Selanjutnya beli apa lagi? Oh, masih ada teman-teman. Kita beli ini. Ini apa ya? Oh, lebih menarik nih. Neon area. Mana nih? Mana neonnya? Oke, coba kita beli yang ini teman-teman. Ah, cuma gini doang. Lalu beli ini, dan beli ini, beli ini, beli ini. Widih. Oh, pemanah. Oke, oke, Miu mengerti. Kita beli ini dulu. Beli, 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 beli. Sudah selesai. Dan kita beli yang ini, penjual tiketnya. Terima kasih sudah mau bekerja untuk Miu. Kita beli ini, dan saatnya kita bermain. Belum bisa. Kita beli ini, dan ini dia. Kita akan coba memanah. Yang benar, shoot. Nggak bisa sih, teman-teman. Oke, apakah Miu harus kayak gini, teman-teman? Oke, sepertinya udah pas. Dan shoot. Wih, GG Gaming, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak tadi? Ya, udah hilang, teman-teman. Miu berhasil menembak pas di kuning-kuning tadi, teman-teman. Tapi Miu nggak boleh leha-leha dan bermain. Kita harus membangun yang lain. Di sini kita beli ini. Tempat kopi sepertinya bagus deh, teman-teman. Ini ada sayap sih. Oh, tempat minum tadi udah ada es krim. Kita beli yang ini aja. Aksesoris supaya dapat oleh-oleh setiap datang kemari. Wah, sudah malam, teman-teman. Miu menakutkan. Takut. Kita akan bekerja. Bekerja sampai meninggoy. Miu, nggak boleh gitu. Iya, Molly. Nggak usah marah gitu dong. Kita beli kasirnya. Dan ini dia sayap. Tapi Miu nggak butuh sayap, teman-teman. Soalnya Miu udah ganteng. Gantengan aku. Iya, gantengan kamu. Kita lewat sini. Beli ini, beli ini. Lalu beli apa lagi ya? Oh, beli lampu. Nah, kalau ini kan terang. Di sebelah sana gelap banget. Lari. Kita beli ini lagi. Oke, apa ini ya? Tempat mancing. Udah, baju udah. Oh, ini aja. Glass. Ini kacamata, teman-teman. Supaya nggak silau mata kalian kalau berkunjung kemari. Kita beli ini, beli ini. Lalu beli ini, beli ini. Beli. Aduh, banyak banget yang harus kita beli, teman-teman. Makanya itu kemarin Miu capek kalau sendiri. Molly nggak ada temennya. Nah, sekarang kan udah ditemani. Makanya semangat. Iya, ya. Di sini kita boleh pakai nggak ya? Sepertinya udah selesai. Coba deh kita beli. Aku pengen beli. Gimana cara belinya? Oke, bisa beli. Beli. Nggak bisa, teman-teman. Penjualnya nggak bolehin Miu beli. Kita beli ini. Treadmill. Buat apa treadmill? Beli ini. Oh, supaya ada oksigen. Bener-bener. Lalu kita beli ini. Ini boneka. Kalau ada si mocil mah, pasti dibawa pulang ini. Oke, selanjutnya beli ini lagi. Lampu taman. Beli ini doghouse. Kita bisa keluarkan anjing. Sini anjing. Kita namanya siapa ya dia, Molly? Kasih nama dia Andri. Oh, Andri terus namanya. Andri, sini ikut aku. Nah, gitu dong. Dan ini dia maskot dari level 2 kita. Apa ya kira-kira ini? Tadi tulisannya sih teko, teman-teman. Kita beli ini dan beli teko. Miu mengerti, teman-teman. Jadi kita bisa duduk di sini terus berputar-putar. Baiklah, kita beli lagi yang ini, teman-teman. Lalu beli ini. Udah selesai kah? Ada berapa ya ini? Widih. Bayangkan aja, teman-teman, di sini ada Pandu Gaming, Pak Unat, Baby Del Mochil, Melo Bimpo Goyang, dan di sini Miu. Wih, lengkap sudah, teman-teman. Pas banget tuh 7. Ada tekonya dan widih, keren banget GG Gaming. Tikap. Bahkan teman-teman yang mau mencoba datang ke karnivalnya Miu ya. Selanjutnya kita buka di level 3. Ini dia. Tatatata. Wih, gelap banget, Molly. Miu udah pengen istirahat aja, capek. Jangan gitu, Miu. Kan aku udah bilang mau temenin sampai selesai. Ya ampun. Oke lah. Ini demi sebuah karnival yang ada di Brookhaven nanti. Kita beli ini. Dan selanjutnya, kok kita beli ya tadi? Kita ambil, teman-teman. Kita beli ini, teman-teman. Yang bener beli ini. Widih, udah kelihatan kan bedanya. Dan sekarang kita lihat. My God, level 1, level 2, dan ini dia. Kita bangun level ketiganya, teman-teman. Beli ini. Waduh, mahal-mahal nih. Kita langsung jalan aja, teman-teman. Tara, jadi kan ada tong sampahnya supaya nggak buang sampah sembarangan. Kita beli giant beer. Kenapa warna hijau? Menakutkan. Kita beli kursi. Selanjutnya kita beli costal. Pizza. Pizza sih nggak cocok, teman-teman, dimakan di karnival. Gimana kalau cotton candy aja? Permen
dengan kafas, teman-teman. Kita beli dan kita beli kasirnya. Ini dia permen kafas. Selanjutnya kita beli ini generator. Nah, kalau ada generator kan nggak bakal gelap. Kita beli lampu supaya terang, tuh kan terang kan. Uang Mew nggak bisa habis ya, teman-teman ya. GG Gaming nggak tuh. Wow, unicorn. Ih, Mew suka unicorn, teman-teman. Coba deh kita beli. Kita beli. Lalu kita beli ini. Dan mana nih unicorn? Mana unicornnya? Ya ampun, banyak banget, teman-teman. Unicorn, ya ampun. Tapi kok unicornnya kayak babi ya, teman-teman ya. Gimana nih? Masih lucu anjingku tuh daripada babi ini. Ah, bukan unicorn itu. Tapi kita beli kasir deh, nggak apa-apa. Demi para pengunjung supaya mereka beli, teman-teman. Lanjut kita beli apa lagi ya? Oh, ada ini, kita beli ini. Ada popcorn, ada shock, kaos kaki sama gitar. Oh, gitar aja deh, teman-teman. Siapa tahu ada yang suka menyanyi. Teman-teman di rumah ada yang suka nyanyi nggak? Bisa nggak beli ini, lalu beli ini dan beli ini. Ih, banyak banget deh, nggak habis-habis. Nah, keren GG Gaming nggak tuh, teman-teman? Nah, penjualnya, terima kasih sudah mau bekerja untuk Mew. Selanjutnya kita isi apa yang sebelah sini ya, teman-teman ya? Ada brownies, ringtos sama baju. Ringtos aja deh, teman-teman. Sepertinya bagus ringtos. Kita beli ini dan beli ini. Karena uang Mew nggak habis-habis di sini. Kita beli ini, lalu beli kasirnya. Dan kita main nggak nih? Oh, coba kita main deh. Kita akan lemparkan ini ke dalam sana. Ding, masuk. Dikit lagi. Ini dia lemparan Mew. Ya, kok nggak masuk sih? Coba sekali lagi. Masuk, please. Males. Udah lah, Mew malah bermain nih jadinya. Kita beli apa lagi nih? Ini tempat makan siang. Kalau ada yang datang sama ayah dan ibunya sekeluarga, kita beli ini lagi. Lalu beli ini lagi. Dan kenapa di sini ada sampah? Ya ampun. Udahlah, teman-teman. Ini bener-bener capek ini. Wah, ada yang menarik nih. Backpack, tas, atau golf. Golf aja deh, lebih menarik, teman-teman. Walaupun harganya lebih mahal ya, kita beli. Waduh, keren banget nih. Kita bisa main golf di sini. Kita beli kasirnya dan coba kita mainkan. Oke, teman-teman, doakan Mew supaya Mew bisa melempar ini dengan baik dan masuk. Gimana ya, teman-teman? Sebetulnya udah aja deh. Mew bener-bener nggak jago main yang kayak gini. Lebih baik Mew main yang serem-serem atau obi. Bener nggak, Molly? Bener banget, tapi cepet deh. Nggak usah banyak omong. Kamu kerjakan sampai selesai. Idih, marah-marah terus nih bos ini. Oke, kita beli area sini. Beli. Wedih. Dan maskot kita yang sini apa ya kira-kira ya? Aduh, masih ada yang ini, teman-teman. Jadinya nggak kebuka. Kita beli dulu. Ada epic. Waduh, keren banget, teman-teman. Coba deh, teman-teman, lihat. Ih, ini teman-teman nggak sangka ini game apa ini. Mana yang harus kita beli? Oh, ini. Kita beli ini dulu. Lalu apalagi ini. Sepertinya ini adalah sebuah permainan memukul. Bener banget, teman-teman. Mew seneng banget. Mew akan pukul nih anjingnya. Mana? Kok anjing? Dia mirip creeper, teman-teman. Longhorse. Gimana cara pukulnya? Oh, shoot. Kena. Yes. Akhirnya dari tadi, teman-teman, malah game seperti ini yang Mew bisa kerjakan. Baiklah, teman-teman, kita tunggu dan kita akan pukul. Kena kau kan. Jago banget Mew kalau cuma main kayak gini. Sini kau. Aduh. Yes. Kena 3 kali beruntun, teman-teman. Dan ini dia ya, udah nanti dimarahin sama si Molly, teman-teman. Lanjut kita beli treadmill, lalu kita beli buy pizza. Oh, bukan pizza, ternyata boneka. Kita beli ini, lalu beli ini dan kita beli apa lagi ya, teman-teman ya? Lalu kita beli maskot kita di sini. Dan apa ini? Mew nggak baca tadi, teman-teman. Kita beli tower, beli ini. Waduh, udah gelap aja, Mew takut. Mana gelap lagi? Kita beli bendera, beli tempat duduk lagi, beli penanda. Dan terang. Widih, coba kita lihat. Ini adalah permainan adrenalin. Mew bisa naik nggak ya? Oke, bisa, teman-teman. Dan kita naik ke atas. Oke, ini dia, teman-teman. Semakin tinggi, teman-teman bisa lihat. Widih, karnival Mew dilihat dari sini keren banget. Dan Aduh, jantungan, teman-teman. Enggak lagi, teman-teman. Aduh, Mew capek banget. Tapi di sini kita harus lanjutkan dulu di sini. Uang kita nggak cukup, teman-teman. Oke lah, Molly. Hey, Molly. Halo, Molly.
Aku ngantuk, Miu. Kita istirahat aja dulu yuk. Ya ampun teman-teman, padahal yang maksa suruh menyelesaikan karnival ini dia, malah dia yang ngantuk. Gimana sih? Iya, masih bisa dilanjutkan besok kan, Miu. Kita istirahat aja. Udah 2 hari 2 malam kita nggak tidur. Ya, lemah bos kita teman-teman. Oke lah teman-teman, nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Miu selanjutnya. Dadah teman-teman. Miu sayang kalian. Dadah.